Pada sidang kali ini, Richard Eliezer menangis saat harus menceritakan kembali detik-detik dirinya melepaskan tembakan ke Brigadir Yosua. Eliezer beberapa kali tampak berusaha menahan tangis dalam persidangan. Suaranya bergetar saat bersaksi soal kronologi kematian Yosua pada 8 Juli 2022. Eliezer juga memeragakan langsung momen saat Yosua meregang nyawa. Eliezer menyebut Verdi Sambo juga ikut melepaskan tembakan ke arah Yosua. We'll be right back.